Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kemarin saya kedatangan paket ya. Paketnya ini sudah saya buka. Yang pertama adalah kiprok. Nah, kenapa saya beli kiprok? Karena kemarin lampu di motor saya itu putus semua dan sudah saya bawa ke bengkel. Nah, ketika baru keluar dari bengkel ternyata sudah putus lagi. Jadi kemarin saya ganti 3 lampu ya, lampu depan, lampu belakang atau lampu yang bareng sama lampu rem, dan yang ketiga lampu senja. Nah, itu baru saya ganti, keluar dari bengkel itu langsung putus. Nah, menurut keterangan dari yang punya bengkel, itu kira-kira yang rusak adalah kiproknya. Nah, ini saya beli kiprok ya, beli online. Ini yang 5TL ya, untuk motor saya. Jadi kiprok ini saya dibeli di online, harganya variatif ya, ada yang 20.000, 30, 40, 50, 70, dan bahkan ada juga yang 100, 125. Nah, ini saya beli yang tengah-tengah ya, yang harga 70.000. Selain beli kiprok, saya juga beli lampunya sekalian ya, karena kemarin lampunya sudah putus semua. Jadi ini saya beli juga untuk lampu depan ya, ini untuk lampu depan atau lampu utama. Dan juga saya beli untuk lampu belakangnya. Nah, ini lampu belakangnya. Jadi selain pengaruh ke lampu cepat putus dari kiprok ini kan, kalau kiproknya rusak itu akinya tidak mengisi. Dan karena kemarin sore itu ternyata setrum di aki itu udah habis sama sekali, karena memang tidak mengisi ya. Untuk starter sudah nggak bisa, kemudian klakson juga sudah nggak bisa, riting yang tadinya masih bisa kemarin itu sudah nggak bisa. Jadi kiprok ini mau saya pasang pagi ini serta lampu-lampunya. Jadi motornya ini sudah habis.
kiproknya sudah saya ganti yang baru. Ini bekasnya. Jadi sekarang tinggal dites.